halo guys, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Nah, di video kali ini karena kemarin ada yang minta dibuatkan untuk cleaning motivation yang ekstrim. Jadi kebetulan sekali hari ini adalah hari Senin pertama di bulan ini. Dan jadwal untuk membersihkan seluruh sudut rumah. Sebenarnya tadi aku lupa udah separuh perjalanan sih membersihkan rumahnya gitu. Cuma lupa nge-record guys, nggak kepikiran untuk dijadikan konten gitu. Karena udah separuh perjalanan baru kepikiran, oh iya ya, kemarin kan ada yang minta untuk dibuatkan video cleaning motivation yang ekstrim. Jadi aku buat video cleaning motivation yang ekstrim. Kebetulan rumahnya lagi kotor banget karena hari ini jadwalnya membersihkan kamar, pokoknya semua debu-debu gitu sampai ke bawah kolong-kolong, ganti spray dua kamar, terus cuci selimut, cuci boneka-boneka, jemur bantal-bantal, pokoknya semua kita kerjakan hari ini. Dan aku minta untuk suami aku bantu, jadi hari ini dia nggak kerja gitu guys. Nah, ada cerita unik nih guys. Jadi sebenarnya udah dari hari-hari kemarin nih, aku cerita sebentar baru kita cleaning motivation ya. Jadi kemarin-kemarin itu si Matthew minta untuk dibuatkan video khusus dia gitu guys. Nah, terus minta video mukbang gitu. Kemarin udah ada semangkanya. Dia kan suka buah-buahan tuh, anaknya suka buah sama sayur lalapan gitu. Yang mentah-mentah itu dia suka. Terus aku mau bikin video mukbang mah katanya. Aku mau jadi YouTuber kata dia gitu. Ya udah kan, kita nggak boleh mematahkan semangat anak ya kan. Akhirnya aku udah terlanjur janji sama dia beberapa hari yang lalu untuk buat video khusus dia gitu. Akhirnya hari ini aku buatkan video khusus dia, video mukbang. Aku stop semua pekerjaan karena dia udah ungkit-ungkit dari tadi pagi, mulai bangun pagi itu dia sudah ungkit-ungkit sampai ikut ke pasar untuk beli buahnya gitu. Ya, jadi seperti itulah. Aku liatin ya. Ini sebenarnya aku buat video ini setelah bikin video mukbangnya. Oh ya guys, aku ada buat channel YouTube khusus Matthew. Nanti aku taruh foto channelnya di sini. Belum ada subscribernya, jadi mohon buat kalian semua mungkin bisa subscribe di YouTube channelnya si Matthew khusus dia. Nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan dia nanti kesehariannya, nanti kalian bisa nonton ya. Tapi tidak bisa sering upload video karena ini kan bintangnya kan anak kecil ya, jadi ya suka-suka dia lah. Kalau dia lagi mood buat konten, nanti akan buat gitu. Nanti akan aku kasih tahu ke kalian semua kalau dia lagi buat konten gitu ya. Ya, konten pertamanya itu adalah mukbang gitu guys. Nanti aku taruh linknya di description box, link videonya. Nanti kalian tolong nonton video dia ya. Kalau dia berhasil atau sukses di YouTube channelnya ini, ya nanti penghasilannya mungkin bisa buat dia sekolah, buat keperluan-keperluan dia, seperti itu ya. Tapi ya dia suka-suka dia lah buat kontennya gitu. Oke guys, mari kita cleaning motivation. Halo guys, ini dia hasil mukbangnya dia hari ini. Tuh, dia bikin video. Tuh, sebenarnya emang lagi kotor banget rumahnya tuh. Ini aku lagi bersihin kamar. Ini kameranya lagi buram nih, nggak tahu kenapa nih kameranya. Tuh, ini kotor banget. Aku mau ganti spray. Lantainya kotor, bantal-bantal aku jemur semua. Tuh, kotor banget. Nanti kita bersihin. Nih, aku habis dari pasar nih, belanja sama Matthew guys. Tadi pagi ke pasar belanja buat dia mukbang tuh. Sampai beli semangka. Tadi ada 4 semangkanya udah dimakan sama dia, tinggal separoh kayak gitu. 4 itu 10.000 tadi guys. Ini juga mau bersihin kipas. Pokoknya wah, ekstrim kalau kali ini.
Tuh, dapurnya berantakan. Tadi aku masak sayur bening karena mau cepat-cepat ya. Sayur bening, terus ini aku bikin sambal silau. Tuh. Gini kali ya. Nah, tuh loh. Bikin sambal, terus ini ada tahu. Udah gitu doang. Terus hari ini juga aku nyuci tuh. Cucian boneka-boneka aku cuci. Spray itu, selimut. Aku cuci semua. Terus nah, jemur baju. Banyak sekali pekerjaan hari ini. Ini baru yang dinamakan ekstrim guys, karena sekali satu hari itu banyak mengerjakan tugas. Sana udah aku jemur semua bantal-bantal.
Okay guys, sudah bersih semua rumahnya, sudah selesai pekerjaan rumah. Tadi mulai beres-beres itu sekitar jam 6 itu selesai masak, terus jam 7 nyisi ember di kamar mandi. Terus jam berapa? Jam 6 itu kan masih masak di dapur. Mulai dari jam 7 sampai ini jam 10.57 baru selesai pekerjaannya. Lumayan. Olahraga tuh, kalian lihat keringatnya. Siram bunga di panas-panas. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian suka dengan videonya dan sampai jumpa di video yang lainnya. Dadah.